adik-adik. Wow, gembira sekali Kak Menda hari ini Kak Yosafat nih. Kenapa Kak Yosafat? Wah, hari ini kan kita ketemu lagi dengan adik-adik di rumah dan Sobat Rocky semuanya. Betul sekali, sudah lama gak ketemu ya. Iya betul, karena kita lama ya, mungkin lama kita gak bertugas kali ya. Karena gitu, tapi gak mengurangi berkat-berkat Tuhan buat kalian semuanya. Ya, kalian sudah dilayani oleh kakak-kakak yang lain yang luar biasa ya. Betul sekali, sudah tetap diberkati. Beribadah ya. Betul sekali. Oke, kalau begitu kita akan sama-sama kembali beribadah. Yuk, kalian pasti sudah siap di rumah ya. Kalian sudah tunggu-tunggu kan waktunya ibadah bersama. Nah, untuk itu silahkan Kak Menda, kita akan berdoa pembukaan dulu ya. Iya, kita mau berdoa adik-adik bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, satukan hati kita, lipat tangannya. Tertib yang berdoa, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh bertemu lewat YouTube Tuhan. Engkau memberkati setiap adik-adik Rocky yang ada di rumah. Setiap mereka yang beribadah Tuhan memberkati dengan kasih Tuhan. Memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow, mereka pasti sudah bersemangat. Coba siapa yang pagi hari udah olahraga? Ada enggak? Kak Menda udah olahraga belum? Belum. Belum ya, kalau begitu kita mau olahraga. Iya. Sebelum kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh kayak sahabat Kak Menda, bahkan Tuhan Yesus sendiri juga akan melihat kesungguhan kalian. Iya. Ketika kalian memuji Tuhan dengan semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi kayak sahabat mau kasih permainan nih. Permainan Kak Menda. Permainan apa ini Kak Yosafat? Nah, permainannya begini, judul namanya Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Iya betul. Nah, coba caranya begini. Gimana? Kalau misalnya Kak Menda suruh Esa tepuk 1 bilang coba. Coba. Tepuk 1. Nah, tepuk di atas, tepuk di perut, tepuk di atas lagi. Oh, nah, tepuk di atas, gitu. Tepuk di perut. Iya. Satu. Iya. Satu kali coba kan. Coba kalau tepuk 2. Sama. 2, 1, 2, 1, 2. Oh ya. Begitu. Kalau tepuk 3? 3, wah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wah, adik-adik sudah paham belum? Oh sudah. Oh. Tapi kita harus coba ya. Iya, coba nah, dulu. Ini ngelatih konsentrasi. Konsentrasi adik-adik yang ada di rumah. Ya betul, kita ngelatih konsentrasi. Oke, Kak Menda yang akan ajak kita untuk melakukan tepuknya. Iya. Jadi dengarkan instruksi dari Kak Menda. Betul. Ya. Oke Kak Menda, kita ulang silakan ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Wah, adik-adik. Betul kan? Iya. Wah, adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah ada yang salah enggak? Oh itu loh, ada yang salah. Aduh gitu. Lupa ya. Konsentrasi kuncinya. Konsentrasi. Betul. Sekarang Kak Menda acak ya. Acak-acaknya lebih banyak ya, boleh oh, ya? Oh iya, jangan terlalu banyak tapi Kak Menda. Iya baik. Oke. Okay. Tepuk 2, 1. 2, 1. Wah, yeay. Kayak sahabat bisa. Eh yang di rumah gimana? Apa gelipet-gelipet begini Kak Menda ya? Coba sekarang. Sekali lagi iya. Ya. Yuk Kak Menda. Tepuk 3, 2. 3, 2. Iya, yeay. Berhasil Kak Yosafat. Berhasil, wah, ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya kalian. Yeay, luar biasa kalian. Betul. Semuanya. Betul, ini wah. Melatih konsentrasi berapa kali tepukannya ya. Betul sekali, tapi juga kita harus konsentrasi saat ini untuk kita memuji Tuhan. Yuk. Betul. Semuanya jangan kau malah syukur bakti. Yes. Karena kita semua akan diberkati oleh Tuhan ketika yeah. kita berbakti. Yuk nyanyi pujian, yuk berdiri. Hey. Tepuk tangan semuanya. Yeah. Ayo semua berdiri. Jangan engkau malas berdoa.
Saya mau lihat kalian bersemangat tetap untuk memuji Tuhan ya. Iya. Yo, berdiri semuanya, boleh nari-nari, boleh bergerak buat Tuhan. Ya lagi katakan. Jangan engkau malas berbanding. Jangan engkau malas memuji Tuhan. Jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas itu tidak baik. Apa? Semangat, kita mau puji Tuhan sungguh-sungguh karena kita adalah anak Tuhan ya. Kita mau nyanyikan menjadi lagi sekali lagi. Jangan engkau malas berbakti, jangan engkau malas memuji Tuhan, jangan engkau malas berdoa. Ingat-ingat jangan malas, malas ya. Itu tidak baik kan. M A L A S bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, jadi gak boleh malas ya. Pasti kak ya. Kita mau pujian ini yuk. Ya. Aku anak, anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Amin. Aku anak, anak Tuhan yang juga dicinta Tuhan. Ku berjanji pada Tuhan. Seperti Yesus, aku cinta rumah Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta Yesus Tuhan, aku cinta sesama. Wow, anak-anak Tuhan pasti semangat ya. Tunjukkan sekali lagi, nyanyi sungguh-sungguh. Aku anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan. Aku anak. Cinta Tuhan, ku berjanji pada Tuhan, membaca firman tiap hari, rajin dan setia berdoa, agar ku jadi seperti Yesus. Aku cinta rumah Tuhan, aku cinta firman Tuhan, aku cinta Yesus. Tuhan, cinta firman Tuhan, cinta Yesus Tuhan, dan juga cinta? Cinta sesama manusia. Sesama, jadi gak ada yang musuh-musuhan ya Kak Betul. Minda ya. Betul. Semua saling mengasihi. Saling sayang. Saling sayang satu dengan yang lain ya. Oke, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta sama Tuhan, Tuhan ajarku berdoa, Tuhan ajar aku percaya dengan sepenuh hatiku. Kenapa? Ajarku untuk mengasihi engkau, mencintai engkau. Yuk, siapkan hati kita angkat pujian ini. Ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita mau menghormati Tuhan, kita mau minta sama Tuhan. Lagunya ini pendek, tapi jadikan lagu ini sebagai doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Mari katakan ajarku berdoa. Ajarku berdoa. Ajar percaya. Ajarku cinta Yesus.
sungguh-sungguh katakan. Ajarku berdoa. Ini doa kami Tuhan. Ajar terima kasih Tuhan. Percaya. Ajar kami percaya kepadamu. Ajarku cintai sepenuh hati. Sepenuh hati. Shalom adik-adik Eroki, dimanapun kalian berada saat ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Oke adik-adik Eroki yang ada di rumah, mari tunduk kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami hati untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Dan telinga untuk mendengarkan firman-Mu dengan utuh. Berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kali ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Bagaimana perjuangan Nehemia, usaha Nehemia tidak sia-sia. Apabila adik-adik mendengar kabar buruk, apabila adik-adik yang di rumah mendengar kabar tidak mengenakan, apa yang adik-adik rasakan? Tentunya ada keresahan. Wah, kok bisa terjadi seperti itu? Oh, kok bisa begitu? Artinya ada keresahan dalam hati, ada beban kita. Hal yang sama dialami oleh Nehemia. Dia mendengar berita buruk terhadap kota, terhadap tempat lahirnya. Dia menjadi resah, hatinya gelisah. Dia punya beban untuk kotanya. Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk mendalaminya. Buka kitab Nehemia pasal 1 ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca. Tetapi adik-adik yang di rumah nanti baca sampai pasal 2 ya. Baca semuanya agar adik-adik mengerti ceritanya lebih dalam ya. Tetapi kita hari ini membaca ayat 1 sampai 4 saja. Nehemia pasal 1, saya bacakan ya, Kak John bacakan ya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1, riwayat Nehemia bin Halya pada bulan Kiswal, tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan dan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat 5 sampai terakhir, adik-adik baca di rumah. Mendengar berita itu, Nehemia langsung berdoa dan berpuasa. Tuhan, kota Yerusalem, tempat kelahiranku, tembok-temboknya hancur, pintu gerbangnya dibakar. Aduh, kasihan saudara-saudaraku yang di sana. Oh Tuhan, bebannya.
dia berdoa. Ayat 5 itu tentang doa Nehemia. Oke? Nah, jadi adik-adik di sini Nehemia mendengarkan berita, kemudian dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dua hal yang Nehemia doakan. Yang pertama, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun terhadap bangsa Israel. Aku minta ampun terhadap perlakuan, perbuatan bangsa Israel dan untuk keluargaku. Aku minta ampun Tuhan. Itu yang pertama Nehemia doakan. Minta ampun. Lalu kemudian Nehemia mengingatkan perjanjian Tuhan. Tuhan, engkau memang sudah berjanji kalau kami berubah setia, kalau kami tidak setia lagi kepada Tuhan, maka kami akan dicerai-beraikan. Tetapi kalau Tuhan, kalau kami setia, kalau kami mengikuti perintah Tuhan, kalau kami mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan berjanji loh akan mengembalikan kami. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa membawa mereka untuk setia kepada Tuhan. Dan aku rindu Yerusalem bangkit kembali. Dan Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga berdoa kepada Raja. Tuhan, kiranya engkau menggerakkan hati Raja untuk memberikan aku izin agar aku bisa pergi dan membangun kota Yerusalem. Itulah doa Yeremia kepada Tuhan. Lalu dia berpuasa kepada Tuhan. Lalu kemudian suatu ketika Nehemia menyajikan minum kepada raja. Karena Nehemia ini adalah seorang juru minum raja. Dia menyajikan minuman kepada raja. Lalu raja melihat muka Nehemia. Nehemia, tidak seperti biasanya mukamu. Mukamu muram, sedih. Kenapa? Coba kamu ceritakan. Apa yang sedang kamu pergumulkan? Beban apa yang kamu sedang pergumulkan? Coba ceritakan. Lalu Nehemia menceritakan keresahannya, bebannya, pergumulannya. Tuanku Raja, aku tidak akan mungkin bersuka cita kalau aku mendengar kota kelahiranku diobrak-abrik, kota kelahiranku Yerusalem dibakar. Tidak mungkin aku bersuka cita. Sekalipun aku sudah nyaman di sini, Tuanku Raja. Tuanku Raja, mohon kiranya Tuanku Raja mengizinkan aku ke sana. Lalu kemudian Tuanku Raja ini mengabulkan permintaan Nehemia. Lalu Tuan Raja memberikan surat jalan, surat perintah. Nehemia, ini surat. Pergilah ke kotamu. Bangunlah Yerusalem, tembok-temboknya, seperti yang kamu doakan, terjadilah demikian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi impian kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Seperti Nehemia. Nehemia meskipun dia orang kepercayaan raja, dia tidak ambil tindakan sendiri, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia berpuasa. Kalau adik-adik Rocky mendengar berita seperti itu, apa yang akan adik-adik Rocky lakukan? Tentunya tidak akan tenang. Tentunya akan berdoa kepada Tuhan. Bila perlu berpuasa. Setelah Nehemia berdoa, inilah yang Nehemia lakukan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia tidak hanya berdoa saja, tetapi dia melakukan tindakan selanjutnya. Itu yang terpenting. Setelah adik-adik Rocky berdoa, tindakan selanjutnya seperti apa? Itu yang terpenting. Apa yang dilakukan Nehemia? Mari kita cek. Inilah prinsip Nehemia dalam menyelesaikan masalah di Yerusalem. Nehemia melakukan yang pertama adalah dia komunikasi. Dia ada saudaranya datang, Hanani. Hanani dia tanya, Hanani, apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Lalu Hanani menceritakan situasi, kondisi yang ada di Yerusalem. Oh begitu ya, akhirnya Nehemia terbeban. Kemudian dia komunikasi ke atas, ke Tuhan. Tuhan, kota Yerusalem, kota kelahiranku, ada masalah, hancur. Aku tidak bisa diam mendengar berita ini. Aku resah. Aku Tuhan, tolong Tuhan buka jalan. Kemudian Nehemia tidak hanya berdoa kepada Tuhan saja, tapi dia juga mendoakan rajanya agar raja
dibukakan Tuhan hatinya sehingga melalui raja ada jalan membangun tembok itu. Itulah yang harus dilakukan, berkomunikasi. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nehemia? Mengkonfirmasi apakah betul kota Yerusalem dalam kehancuran, apakah betul. Lalu kemudian dia cek, oh betul. Hanani, saudara-saudaraku yang lain tidak berbohong kepadaku. Dia benar mengatakan fakta sebenarnya. Kemudian dia ngecek benar adanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia kemudian melakukan pertemuan. Dia melakukan pertemuan. Dia melakukan konferensi, pertemuan Nehemia dan beberapa orang. Kalian tahu berita Yerusalem sedang hancur? Apa yang kita harus lakukan terhadap kota kita, terhadap tempat kelahiran kita? Apakah kita berdiam saja? Yuk, Nehemia berdiri. Apa yang kita lakukan? Oke, kita bangun. Oke, setuju. Kita bangun, setuju. Kita bangun tembok, setuju. Ada yang setuju bangun tembok, setuju. Setuju, setuju. Oke. Kalau setuju, mari kita komitmen. Kemudian mereka komitmen. Oke, jadi kita bagi tugas masing-masing. Keluarga A bangun tembok yang di sini. Keluarga B bangun tembok yang di sini. Keluarga C, keluarga D, semua komitmen tidak boleh berhenti sebelum selesai. Janji? Janji, komitmen, oke. Tetapi sementara membangun tembok, pegang senjata. Kenapa? Karena bisa saja orang di luar akan datang berperang. Jadi kita sambil membangun tembok, sambil memegang pedang. Bagaimana ya, pegang tembok nih, pedang nih. Ini pedang, ini skop. Ah, itu yang mereka lakukan. Tetapi demikian mereka komitmen. Oke, kita bangun. Kita bangun tembok dengan semangat. Wow. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Kerjasama itu menghasilkan buah yang luar biasa. Nehemia punya prinsip yang begitu tangguh. Dia berkomunikasi, kemudian dia mengkonfirmasi, kemudian dia melakukan pertemuan, kemudian dia melakukan komitmen. Komitmennya sampai tuntas, oke? Oke, mereka kerjasama. Adik-adik pasti penasaran nih, berapa hari tembok Yerusalem bisa berdiri di tangan Nehemia? Kira-kira berapa hari? Wow, hanya 52 hari, tidak nyampe 2 bulan. Itulah Nehemia dengan komitmen kerja kerasnya. Usaha Nehemia tidak sia-sia. Sekalipun ada bangsa-bangsa lain pada saat itu mencibir, mengutuk, mengata-ngatai, bahkan mau merampok. Tetapi Nehemia dengan komitmen dengan kerjasama. Ayo kerja keras. 52 hari lo bayangkan. Oke, adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, punya impian, punya harapan, butuh yang namanya strategi. Seperti Nehemia, punya strategi yang kuat, punya prinsip penyelesaiannya. Kalaupun adik-adik nanti ada masalah, punya prinsip penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, akhirnya terselesaikan. Demikian juga mencapai cita-cita. Apa yang menjadi cita-cita adik-adik? Mungkin jadi guru, tentara, dokter, atau lain-lain. Butuh strategi untuk mencapainya. Tidak hanya berdoa saja, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa. Harus ada tindakan selanjutnya. Oke, di sini Nehemia punya keberanian. Berani berkata kepada Tuhan, berani berkata kepada Raja. Dan berani mengumpulkan orang untuk menyampaikan apa yang menjadi cita-citanya. Cita-citaku, aku ingin membangun tembok Yerusalem. Akhirnya tembok Yerusalem pun tercapai selama 52 hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat kalau adik-adik punya cita-cita, siapkan strateginya, prinsipnya. Jangan main-main, jangan hanya main game saja, jangan hanya tidur saja. Kalau mau jadi tentara, ya butuh olahraga. Mau jadi polisi, butuh olahraga. Mau jadi apa? Perlu dipersiapkan hari ini. Jangan menyenyakkan waktumu. Pakailah waktumu sebaik-baik mungkin. Amin. Saya percaya adik-adik Rocky pasti berhasil. Dimanapun nanti adik Rocky ditempatkan. Berhasil di sana. Nah, jadi hari ini ayat hafalannya adalah dari Efesus
pasal 6 ayat 20b. Apa itu? Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kalau kita berbicara pun kepada Tuhan harus berani. Sampaikan apa yang menjadi harapan kita. Kepada seorang pun sampaikan. Jangan takut. Nehemia berani, kenapa kita tidak? Nehemia bisa, kenapa kita tidak? Pasti kita bisa. Oke? Ayat hafalannya Efesus 6 ayat 20b ya. Sama-sama kita sebutkan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke ya? Hafal ayat ini kita akan uji di minggu berikutnya. Oke? Kita akan akhiri dan kita akan berdoa sama-sama. Mari adik-adik Rocky dimanapun Anda berada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia memang sudah mendapat tempat yang terbaik, tetapi dia tidak berdiam saja, tetapi dia melakukan tindakan yang besar. Sehingga peristiwa itu pun dicatatkan dalam Alkitab. Peristiwa Nehemia membangun tembok hanya 52 hari. Peristiwa besar yang akan kami lakukan pun akan menjadi sejarah. Sebagaimana Nehemia sudah lakukan, kami pun ingin lakukan Tuhan. Peristiwa yang besar. Berkati anak-anak Rocky, masa depan mereka, cita-cita mereka berhasil dan beruntung. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik dan sobat Rocky semuanya. Kalian sudah dengerin cerita hari ini tentang seorang Nabi Nehemia. Nah ingat-ingat apa yang diajarkan Nehemia. Kita tetap bekerja, bahkan kita harus tetap terus berdoa. Ketika doa dengan sungguh-sungguh, apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, kalau begitu saatnya kita akan mendengar, kita akan bersama-sama doa syafaatnya Kak Minda dan doa persembahan. Jadi siapkan persembahan kalian dan kalian juga harus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan lupa tetap minta tolong papa dan mama untuk memberikan korban persembahan. Dibawa ke gereja dan kita juga akan sama-sama doa syafaat. Kita tetap terus berdoa terus sampai Tuhan jawab setiap doa-doa kita. Ya silakan Kak Minda, kita akan berdoa bersama-sama. Ya adik-adik, kita akan berdoa, kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh memberikan persembahan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat kebutuhan yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Sehingga kami masih bisa memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Untuk hormat kemuliaan namamu saja. Berkati juga papa mama kami yang dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan senantiasa menolong. Memberikan kesehatan. Bahkan juga anak-anak Rocky dimanapun berada. Biarlah Tuhan senantiasa perlindungan daripada Tuhan. Melimpah bagi setiap anak-anak Rocky. Menjadi anak-anak Rocky yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pagi Amen. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan. Kami berdoa syafaat buat teman-teman kami. Buat anak-anak Rocky dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam keadaan situasi apapun saat-saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menjagai mereka. Melindungi mereka, memberkati mereka. Bahkan di dalam pendidikan mereka Tuhan juga tetap tolong Tuhan. Tetap berikan hikmat, akal, beri kepandaian. Berikan kesungguhan Tuhan. Sehingga sampai saatnya nanti sesuai dengan cita-cita yang diinginkan Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih juga buat kedua orang tua mereka. Memberkati mereka semuanya. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa tetap terus memberkati. Tuhan akan tetap terus memberkati dalam pekerjaan mereka. Apa yang dikerjakan tangan-tangan mereka buat berhasil Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuja dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami tetap terus berdoa buat gereja kami. Dimanapun kami bisa beribadah Tuhan. Tuhan tetap memberkati gereja kami. Memberkati kehidupan seluruh jemaat-jemaat yang ada. Biarlah mereka tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk mereka semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami bisa berbakti kepada
kepada Engkau. Kami akan percaya berkat-berkat Tuhan menjadi melimpah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak Menda, wah gak seru ya nih. Jamnya sudah harus selesai, tetapi gak mengurangi berkat-berkat kalian. Kalian sudah diberkati hari ini. Ada icebreaker ya, yang bikin semangat kalian. Betul. Nah, ada kalian memuji Tuhan sungguh-sungguh, mendengarkan firman sungguh-sungguh. Bahkan mungkin ada yang sudah mencatatnya. Ya. Itu kalian ingat-ingat terus, baca dengan baik, supaya kalian mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, tetap terus jangan lupa ya, setiap hari Minggu kalian tetap terus beribadah kepada Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bukan berkat jasmani aja, tapi terlebih berkat rohani jadi bagian dalam kehidupan kalian semuanya ya. Oke, Kak Menda, Kak Yosafat hari ini akan berpamitan, tapi Kak Yosafat dan Kak Menda tetap terus ingatkan, jaga kesehatan kalian dan tetap juga kalian tetap terus beribadah setiap hari Minggu jam 9 pagi dan tetap ikuti channel YouTube-nya Rocky ya. Ada acara gratis Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore. Oke, jangan lupa itu semuanya. Oke, Kak Menda, kita pamitan. Yes. God bless you. Sampai jumpa.